Anting tinggal ada dalam hati. Gimana? Anting tinggal ada dalam hati. Gimana? Anting tinggal ada dalam hati saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini kita dimeriahkan oleh penampilan Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabatnya di Bercanda Tapi Santai. BTS malam hari ini luar biasa keren nih. Dan informasi selanjutnya juga ada story terbaru dari Victor Agustino yang sedang meluncurkan film terbarunya dan juga video-video terbaru di channel YouTube pribadinya. Dan juga di sini ada pernyataan Ivan Gunawan yang bikin heboh semua fans Aigun. Di mana di sini Ivan Gunawan secara blak-blakan mengatakan bahwa Ayu Ting Ting tidak ada di dalam hatinya untuk saat ini. Ting Ting tidak di hati saya lagi. Saya tidak ingin berada di circle yang sama. Sudah setiap tahun nih ada di circle yang sama. Jadi Ivan Gunawan memutuskan untuk hengkang dari hati Ayu Ting Ting dan mengatakan dengan tegas bahwa Ivan Gunawan ingin berhenti dikait-kaitkan dengan Ayu Ting Ting. Apakah ada problem yang terjadi antara Ayu dan juga Ivan Gunawan yang memang sudah beberapa minggu ini mereka tidak terlihat bersama? Apalagi Ivan Gunawan sudah warawiri ke luar negeri dan tidak nampak lagi di Brownies TV. Apakah Ivan Gunawan sedang ada masalah hati dengan Ayu Ting Ting sehingga berani mengatakan bahwa Ayu Ting Ting tidak ada di hatinya dan ingin agar dirinya tidak dikait-kaitkan lagi dengan nama Ayu Ting Ting? Wah, dari sorot mata dan juga mimik wajahnya, sepertinya Ivan Gunawan menyembunyikan sesuatu yang memang sangat mengganggu pikiran dan juga hatinya. Apakah ada problem hati antara Ivan dan juga Ayu Ting Ting? Semoga saja permasalahan yang dihadapi oleh Ivan dan juga Ayu tidak berlarut-larut dan semoga persahabatan mereka tetap langgeng meski keduanya memang sudah sangat jarang bertemu karena memang kesibukan mereka berdua yang sangat padat. Sontak saja pernyataan Ivan Gunawan tersebut memancing reaksi para fans dan juga para haters. Banyak yang mengatakan bahwa Ivan Gunawan kecewa dengan tingkah Ayu Ting Ting dan tidak ingin lagi terlalu dekat dengan Ayu karena tidak ingin hatinya tersakiti lagi. Wah, semoga deh pisihan Ayu dan juga Ivan Gunawan segera cair dan bisa berteman dan bisa collab lagi seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Selain informasi mengenai Ivan Gunawan yang secara blak-blakan mengatakan bahwa Ayu tidak ada di hatinya lagi, di sini Mimin menginformasikan mengenai story dari Victor Agustino, Ivan Gunawan dan juga Boy William. Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, sederet pria yang memang sedang dekat dengan Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngejodohin ya lu, yang ngejodohin ya lu, yang ngejodohin ya lu, yang ngejodohin ya lu. Saya pengen berhenti di kacang, pengen berhenti di kacang, pengen berhenti di kacang, pengen berhenti di kacang. Yang ngejodohin ya lu, yang ngejodohin ya lu, yang ngejodohin ya lu. Seperti biasa, sebelum beraktivitas saya mau pakai sunscreen dulu. Nah, seperti yang kalian selalu dengar dari aku, sunscreen itu penting banget buat mencegah noda hitam yang ada di wajah dan juga sunburn. Kali ini aku pakai sunscreen dari Skintific 510 Ceramide karena ini nggak cuma sunscreen doang, dia juga moisturizing wajah kita, guys. Lihat nih teksturnya. Ini tuh ringan banget, guys. Lihat ya. Dan juga yang penting, ini itu nyegerin dan gak white cast buat wajah kita.
Jadi biasa yang pakai sunscreen terus wajahnya jadi kayak putih gitu-gitu. Ini enggak guys, dan ini bagus banget. Kalian harus coba. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my noodle is very delicious because it's made also by Mami Teresa. I like it so much. Oh my god. Yun, ini si Bima tadi nawarin beli makanan sama minuman. Sampai sekarang enggak nyampe-nyampe. Gua rasa dia beli sahamnya di City Hall nih. Sama ya? Beli ngerokok sampai mulutnya bau asap. Emang. Tinggal aja, Pak.